Hai guys dan selamat datang. Pada 10 November ini, Xiaomi akan menjual secara rasmi peranti Xiaomi Mi 8 Pro. Sebuah peranti mereka yang menggunakan chip berkuasa iaitu Snapdragon 845. Secara jujurnya, kami amat teruja sewaktu ia mula-mula dilancarkan. Xiaomi Mi 8 Pro ini mempunyai rekaan yang sangat menarik sekali. Sejurus sahaja anda mengangkatnya, mata anda akan terus tertarik dengan kaca belakang yang telus. Kaca ini akan membenarkan komponen dalamannya terdedah. Walau bagaimanapun, komponen atau nampaknya sebuah motherboard ini sebenarnya hanyalah penghias sahaja, bukannya komponen yang berguna. Melihat di sekelilingnya pula, menggunakan port sambungan USB Type-C di bahagian bawah tanpa sambungan 3.5mm yang mana anda harus gunakan adapter yang disertakan. Butang suara dan kuasa di sebelah kanan, menariknya butang kuasa ini diwarnakan merah, dengan itu selari bersama kamera dan panel belakang peranti ini. Memuatkan skrin yang bersaiz 6.21 inci nirbingkai yang mana agak besar untuk peranti pada tahun ini. Panel yang digunakan adalah sejenis Super AMOLED yang membawakan resolusi Full HD Plus dan juga mempunyai warna DCI P3 Color Gamut. Takuk pada skrin ini juga meletakkan security teknologi IR Face Unlock, menjadikannya lebih mudah untuk menyah kunci di waktu malam yang mana lebih pantas berbanding face recognition biasa. Jika anda sedar, telefon ini tidak mempunyai fingerprint di bahagian belakang mahupun hadapan. Ini kerana ia menggunakan teknologi in-screen fingerprint sensor. Dengan itu, telefon ini nampak kemas dan ringkas. Peranti ini dijana dengan chip pemproses Snapdragon 845 dengan gabungan 8GB RAM dan storan sebesar 128GB tanpa slot microSD, menjadikannya peranti ini setara dengan OnePlus T yang baru sahaja dilancarkan baru-baru ini. Masih lagi menjalankan sistem operasi Android Oreo 8.1 dengan antarmuka MIUI 9.6 yang terasa pantas pertama kali menggunakannya. Meletakkan dual kamera 12MP yang mampu merakam video 4K pada kelajuan 60fps, menggunakan lensa wide, pixel sebesar 1.4μm dan teknologi 2 pixel yang membolehkan autofocus lebih pantas apabila menangkap gambar mahupun merakam video. Fungsi dua frekuensi GPS yang membantu mengesan pergerakan dan lokasi anda dengan lebih tepat, yang mana menjadi keutamaan jika anda seorang yang menggunakan peranti ini untuk melakukan kerja seperti servis penghantaran ataupun teksi sekalipun. Memuatkan bateri sebesar 3000mAh yang mana agak sedikit kecil berbanding versi asal. Ketahanan bateri yang dijangka hanya 3 jam, namun kami akan mengujinya terlebih dahulu untuk video ulasan akan datang. Menjadi kelebihan pada peranti ini adalah menyokong pengecasan pantas Quick Charge 4+. Memberikan peranti ini lebih selamat dan pantas daripada Quick Charge 3.0. Peranti Xiaomi Mi 8 Pro ini boleh dibeli pada 10 November ini bermula pada harga RM2,399. Pilihan warna hanya Transparent Titanium sebagai satu-satunya pilihan. Apa kata anda dengan peranti daripada Xiaomi yang baru ini? Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.